Tuhan sampai hari ini kita belum melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami juga masih membayar penuh THR ya. Efisiensi yang dilakukan tentu saja di uh, di dalam rangka uh, mengurangi perjalanan-perjalanan dinas ya. Rapat-rapat, kemudian juga uh, mengurangi uh, operasional kantor. Ini semuanya dalam rangka pengikatan uh, ketat ikat pinggang dan sambil menunggu agar uh, kondisi kembali normal. Namun sampai hari ini seperti saya katakan kami masih tetap uh, bertahan dengan karyawan-karyawan yang ada. Namun tentu saja sebagian dari yang outsourcing khususnya ya, yang outsourcing itu seperti dari uh, uh, pengamanan ya, cleaning service, uh, mungkin driver itu karena mereka jam kerjanya berkurang, tentu saja mereka sebagian dari perusahaan outsourcingnya ada yang apa eh, dikenakan pengurangan jam kerja. Baik. Tapi khusus untuk karyawan-karyawan langsung, kami masih tetap. Untuk lini bisnis properti kemudian sektor perbelanjaan tadi juga anda katakan Sinarmas memperhatikan kebutuhan dan kepentingan para partner strategisnya. Dari Sinarmas sendiri apakah Anda juga merasa cukup diperhatikan dan diakomodir kepentingan-kepentingan dari perusahaan Anda dari pemerintah dan regulator di tengah pandemi seperti ini? Ya, kami bersyukur pemerintah terus mengajak kami untuk berdialog. Kami terus memberikan uh, masukan kepada pemerintah agar uh, policy dan kebijakan yang akan dikeluarkan juga tepat sasaran dan tidak eh apa namanya tidak berdampak secara lebih dalam lagi dan kami tetap menghimbau masalah kecepatan saja masalah kecepatan dan ketepatan dalam policy itu diterapkan